hidung kembali bernafas. Oh, kembali beraksi. FBI dan Papau FBI Live. Suara merdu di tengah itu, coba kulihat siapa itu. Bertudung labu, baju berwarna biru. Ustazah baru di sekolahku, menjadi buah mulut kawan-kawanku. Ada perasaan untuk merasai keintimannya. Audio dan visual bersatu. Inilah FBI Live. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Salam Jumaat. Bersama dengan saya Farah Fazana. Dan hari ini kita akan bersesi usrah bersama dengan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Farah. Masya Allah sister. Ya Farah. Okay, hari ini kita nak anda semua tekan butang like dan juga share. Bagi tahu kat semua orang. Malam ni kita tahu sebab ramai Ustazah sebenarnya. Diorang ni kalau nak pergi ke usrah namanya timing tak kena selalu. Lalu tak kena. Ella sibuk kerja. Betul. Ya, so kali ni kita bawa usrah. Diorang sekarang kat rumah ni. Tengah melepak, tengah duduk, tengah mungkin tengah makan. Mungkin ada kat pejabat lagi. So kita
bawa kalau Zah sihat, Zah? Alhamdulillah, masya-Allah. Masya-Allah. Okey, kalau nak tengok kelibat-kelibat Zaza jangan lupa besok pagi. Besok pagi kat mana Zaza? Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Hari ini tak ada nasi. Di dalam FBI live sekarang ini secara live di Facebook anda kita ada nasi lagi. Nasi apa kita tunggu Zaza? Zaza dah makan belum? Belum. Alhamdulillah. Dan kita ada anak-anak murid ya, dekat sini. Bagus semua. Ramai kat belakang-belakang. Semua pun malu. Aku tak tahu kenapa tak ada depan. Okay. Guys, keep on tekan like dan juga share. Dan pastinya hari ini kita akan berusrah dengan topik hikmah kejadian. Okay. Hikmah kejadian sebab banyak-banyak aktiviti, banyak kejadian-kejadian yang dah berlaku sekarang ni kan. Aktiviti dan kejadian. Betul. Aktiviti contoh ni macam kita nak pergi bercuti. Yes. Dekat Langkawi. Betul. Jadi start pula kat atas tu. Tersangkut. Ada hikmah tu. Ya. Yeah. Lepas tu kita pergi orang kata pergi balik daripada mana hari tu. Penat berpeluh. Lah, berpeluh-peluh. Katanya si girlfriend. Lepas tu si boyfriend pula pergi tekan video. Girlfriend manja nak minta cendol. Dah viral. Ada hikmah juga tu. Bila dah tu Zah? Ya. Tajuk dia? Tajuk dia cendolku. Pandai. Usaha pandai sekarang. Okey. Dah lama dah pandai. Dah lama memanglah. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama Farah. Saya macam bersyukur sangatlah sama Ustaz hari ni. Saya lagi bersyukur sebab Farah bawa sesuatu. Masya-Allah. Untuk saya. Masya-Allah. Saya rindu sangat benda ni. Ya ke? Dia saya bawa kacang macadamia. Macadamia. Macadamia ke macadamia? Dari Palestin. Okay guys, come on, keep on press like and share. Malam ini kita bersama dengan Ustazah Asni Mansur. And you all boleh juga tanya-tanyakan soalan berkenaan dengan topik kita hari ini, hikmah kejadian. Dan juga bersama Ustazah Farah Fauzan. Masya-Allah, insya-Allah, insya-Allah ya. Sudah ramai ni bagai-bagai apa mertua sedang menonton ya. Ya. Yeah. Kata santai. Santai. Nampak muka tak malu aku. Astagfirullahalazim. Okey, kalau anda nak hantarkan WhatsApp, okey kita tuan kedai. Tak ada. Alhamdulillah dia pergi masjid. Dia pergi masjid, dia kata hari ni dia pergi masjid. Memang setiap kami dia pergi masjid. Kita jarang buat live malam. Tapi kita saja nak cuba. Kita nak sementara kawan-kawan apa muslimah kita kat rumah tu yang tengah tak buat apa tu, kita boleh berusrah lah ya kawan-kawan sekalian. Dan kalau anda ada soalan apabila mendengarkan usrah daripada Ustazah, boleh berikan dekat komen ataupun pada telefon 019-282-9391. Ustazah, ya, kita, Farah. Kalau selalunya kan bila kita... Sejak bila Farah hidung mancung lah? Wow, kenapa saya hidung mancung ke? Itu tak adalah mancung pun lah. Mungkin disebabkan kegemukan sekarang. Kan dia kalau badan expand gemuk dia mungkin benda lain pun akan lebih panjanglah. Okey, ada hikmah ni. Ada hikmah kenapa badan saya gemuk. It's okay. Okey kawan-kawan, kita nak then togu hidung je, tak ada togu badan eh. Okey, kita nak ucapkan selamat malam dulu Zaza, boleh ikut Zaza? Ya boleh. Duduk sini ya. Buka ni. Tak bau ni. Yo, Zaza apa kata Zaza baca-bacakan dulu. Baca-bacakan nama-nama mereka Ustazah. Sebab ramai ni yang tengah tengok Ustazah ni kan. Ya. Antaranya nampak kau. Sang penunggu Muhammad Yusni, terima kasih. Iman Ismail, Fairuz Farouk, Syahrul Riki. Kata cun fafau. Ho. Sebab tu I baca you punya komen. Anis Anis Hanis, Arnis Ahmad, Daniel Ryan Shah, Israel Mine. Siapa lagi? Kau time orang puji dan kau tak baca. Baca. Ju Ismail apa lagi Ustazah? Baca. Mana? Ania apa? Ni Husnain Zainon. Apa lagi Muhammad ni? Muhammad Ikhwan. Tuhan Johan. Tuhan. dia Nur Muhaizan kata, Ustazah ni pun tahulah cendolku. Kata Yo. Orang kata tahu tentang peredaran. InsyaAllah saya doakan yang apa tu yang viral tu kahwin cepatlah, jangan asyik buat video tapi tak kahwin. Okey, ramai malam ni yang bercerita dan berkongsikan salam katanya Johanna Johari, Lukman Hakim, Azifa Ifa, Kak Kali, semualah kan. Terima kasihlah, jangan lupa tekan butang like. Apa lagi? Ustazah mana ni 9? Ya, 9 kalau pilah.
ya. Jangan tekan, jangan lupa tekan butang like dan juga share. Dan kalau anda nak follow Instagram Ustazah Asni, boleh tekan asni.mansur. Mana ada dot? Kau apa pandai je nombor dot? Tak ada. Itu perempuan isteri dan dot dot. Sorry. Oh, dot tu saya. Dot tu kau. Ah, dot tu saya. Silap. Asni Mansur je ya. Asni Mansur. Okey Ustazah. Okay. Saya ambil tempat saya balik. Sudahlah kan. Takkan nak bagi ceramah dia Ustazah pula. Ya, apa salah hal? Pasal semua pasal aku je kan. Hikmah kejadian. Boleh juga cerita pasal aku ni. Boleh, dia boleh jadi contoh kau ni. Boleh jadi contoh ni. Boleh jadi bahan aku malam ni. Okay, baik. Keep on pressing like and also share bersama-sama dengan kami. Dan kalau ada pertanyaan di manakah FBI, kita akan bawa dia kejap lagi sebab lepas kita pergi masjid. Okay, kawan-kawan, sebelum kita orang kata bercakap-cakap yang lain, kita akan mulakan sekejap lagi, Ustazah ya. Ustazah nak warm up sikit. Kita dengarkan lagu daripada Too Fat. Ini dia. Alhamdulillah. Thank you guys for being with us FBI Live. Kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri. Qulti albi bis-saraha. هيا نبعد الكراهة شاكرين على كل نعمة بعيدين عن الفتانة merenungi luar jendela, mengagumi kebesarannya Maha Esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza, tak memadai hanya kecapi rasa selesa. Mahukan harta yang mampu beli satu semesta. Berpesta ke pagi botol bergelimpangan, kekasih muda bukan takat berpegang tangan. Harta dan jamuan nafsu tidak berkekalan, bila menjelang tua bukan itu jadi bekalan. Dan jangan pusing ini disalah tafsir pula, bukan berubah, cuba betuli diri jua. Ingin hidup sempurna, aset nilai berjuta, saling tukar wanita, senyum dan mati tua. Bakat dikurnia, jangan disalahguna. Jangan kufur nikmat yang diberi percuma. Guna kelebihan untuk hikmah bersama. Jagalah nama, hidup penuh pementasan dan drama. Ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus. Bukan semuanya tulus, tak ada sempurna, ada kurang upaya. Ada yang jadi buta hanya bila sudah kaya. Sebesar rumah bermula dengan sekecil bata, boleh hilang dalam sekelip mata. Ucaplah Alhamdulillah, bukannya sukar. Kena semana kaya atau bersama sang kitab Allahu Akbar. Fisabilillah, yang tertera di kalimah harap memanduilah kita apabila persimpangan tiba. Hidup penuh dengan rintangan harus ku hadapinya. Harap ku tidak lupa diri bila gembira, dan cuma mula mencari kau di saat hiba. Ku cuma manusia penuh dengan kesilapan, tapi bisa membezakan cahaya dan kegelapan. Tabah bila di kalangan duri onak dan cobaan, dan kau bila dicobakan karo kuasa dan perempuan. Sentiasa legar di minda, dikejar dan diminta. Dari zaman bermula hingga ke akhirnya, ku mengerti siapa ku tanpamu di sisi, dan apa guna posisi juga posisi. Sementara ini cuma hanya puisi, nukilan tulisan dan bisikan isi hati. Mencari keterangan, menjiwai peranan, menepati pesanan, janji juga saranan. Alhamdulillah atas kurniaan rezeki, moga tidak leka dalam perjalanan ini. Dalam lubuk hati mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi. Aku yang melihat alam meliputi, wujud menyertai, lalu ku pindahkan alam ke dalam mata hati. Aku hakiki, aku mengerti segala yang terjadi di langit dan di bumi.
dunia nyata dan fantasi. Pelik dan penat, padat dan kadang. Kau berilah ku kekuatan agar dapat ku hindarkan segala kesesatan. Usah kau biarkan nafsu ku terliur dari pandangan majazi ini. Aku yang hodoh lagi hina, amat pernah merindui. Moga cahaya lelatu tak membutakan mataku. Semoga segala puji tak ku meninggi diri. Moga segala janji dapat juga ku penuhi. Moga dapat ku hadang tikaman dari belakang. Lidah setajam pisau, ku tidak akan risau. Dengan dugaan, cabaran, sepanjang perjalanan, ku pasrah, ku akur. 786, alhamdulillah syukur. Assalamualaikum, selamat malam bersama dengan Farah Zana malam ini dan juga Ustazah Asni Mansor secara live di Facebook Faizal Ismail FBI, dan anda sedang mendengar dan juga menyaksikan FBI Live. Okey Ustazah, assalamualaikum sekali lagi kepada mereka yang mungkin baru saja sebenarnya bersama dengan Ustazah Asni Mansor. Hari ini kita akan bercerita ataupun mendengarkan sesi usrah bertajuk Hikmah Kejadian. Silakan Ustaz. Tunggu cakap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak syuting macam tanyalah Ustazah kau. Ada macam apa ini, ni? Ini angkatlah Ustazah. Santai je. Saya macam kawan-kawan saya tengah ramai ni yang dekat rumah ni. Yang dekat rumah, yang dekat mana-mana yang tengah mendengarkan usrah kita. Ya, insya-Allah hari ni kita nak berbincang sama-sama, kita nak mengambil ibrah dalam kehidupan, nak bagi faham supaya kita lebih kenal Allah. Masya-Allah. Setiap kejadian yang berlaku, makin kita kenal Allah. Setiap kejadian berlaku, kita tidak asyik menyalahkan makhluk. Dia itulah penyebab dan jadi macam ni. Betul. Sebab dia lah. Apa tu yang kan? Alah ni yang malah dia di sini ni. Sebabkan dia lah. Sebabkan kau lah. Tentu kan? Jadi kalau kita mengenal Allah, setiap apa yang berlaku, pertama kita makin kenal Allah, yang kedua kita makin faham, dan kita tidak mudah menyalahkan makhluk. Dan makhluk itu hanya sebagai penyebab aja. Dan setiap apa yang berlaku telah disusun oleh Allah yang Maha Menyusun. Oleh Allah yang Maha Menyusun. Siapakah Allah itu? Dalam Asmaul Husna kita belajar Al-Bari. Dalam Al-Bari itunya Allah yang Maha Menyusun jadual hidup manusia. Dan kita kena lagi dengan Allah Al-Muqtadir. Cuba Farah sebut Al-Muqtadir. Terima kasih Ustazah. Kenapa aku dalam korang sempat korang pukul sebut juga. Al-Muqtadir. Al-Muqtadir iaitu Allah yang Maha Mencipta takdir. Dan kita kena faham Allah yang mencipta takdir-takdir kehidupan kita itu tugas Allah. Dan tugas kita mencari mampu dalam meredai takdir-takdirnya. Ustazah, jangan tengok saya seorang. Ustazah, tengok kat situ juga. Dah kau yang bertanya. Oh, iyalah. Jangan tak tanya dah ni. Teruskan. Bih, nak tengok kamera, bukan orang. Tengok kamera, ramai yang selalu memahami. Okey, insyaAllah. Asyik menengok para je. Yelah. Jadi, sebab itu, tidak ada perkara berlaku kat dunia ni tanpa hikmah. Ada satu lagu. Ada lagu? Tapi saya tak ingat lagu apa. Tapi ada dulu sinetron Indonesia. Aku percaya tiada yang sia-sia, semua kan ada hikmahnya. Subhanallah. Sambung Farah. Walhamdulillah. Lari lagu weh. Walhamdulillah. Apa topik tu rasanya? Macam bukan. Kalau tak siapa tahu tajuk lagu tu, mungkin boleh berikan dekat komen. Cari. Nanti kita akan mungkin boleh pasangkan sementara usrah ni. Okey, lagu tu Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, Allahu akbar. Nah, tengok layan juga cerita Indonesia kan. Jadi lagu tu dia kata kita kena percaya tidak ada yang sia-sia. Semua kan ada hikmahnya. Jadi sebenarnya ini adalah persediaan diri kita. Tidak akan adanya sa'i antara Safa dan Marwah kalau tidak ada ujian buat seorang wanita yang bernama Siti Hajar. Ujian untuk Siti Hajar. Kau kenapa tertibur macam ni? Macam terus sebab saya baru daripada Palestin.
Saya baru dari Palestin. Oh, padan lah hidung kau mancung sikit. Apa kena benda kau pula pasal ni? Saya baru dari Palestin. Kebetulan saya ziarah makam tu. So, saya macam makam siapa? Siti Hajar, Nabi Ibrahim. Di Palestin ada Siti Sarah saya. Siti Sarah. So, macam package lah. Package. Macam betul-betul. Ujian-ujian untuk para nabi sangat hebat. Tapi rupanya setiap ujian itu adalah persediaan untuk menerima hikmahnya. Jadi, apa yang kita kena belajar? Kita kena belajar menyiapkan diri untuk menguruskan musibah-musibah yang datang. Jangan jadi bila musibah datang, kita jadi melata. Jangan musibah yang datang, kita marah orang. Jangan musibah yang datang, kita salahkan orang. Tapi sebenarnya kita nak belajar. Contoh, bila kita kehilangan sesuatu yang kita sayang. Ataupun kita terputus di tengah jalan. Amboi! Salah ke dia tengok Farah ni? Ataupun kita terputus cinta di tengah jalan. Kan? Ataupun benda yang kita sayang dirampas orang. Ni contoh. Contoh. Kan? Ni contoh je ni. Okay. Tapi kita kena faham, bila kita kehilangan sesuatu yang sangat hebat, yang sangat kita jaga, yang sangat kita sayang, itu adalah persediaan dan proses untuk Allah menggantikan sesuatu yang lebih baik. Sebab apa? Sebab Allah itu Al-Mu'id, iaitu Allah yang Maha mengembalikan. Tapi pengembalian yang Allah ganti itu, sifat dia dua. Pertama, pasti lebih baik daripada apa yang hilang. Yang kedua, pasti lebih hebat daripada apa yang hilang. Jadi kehilangan sesuatu yang kita sayang adalah proses untuk penggantian yang lebih baik. Kau cakap pula lah. Saya akan cakap pula ke? Silakan Ustazah Farah. Okey, baik. Tapi ramai juga ni yang terima kasih dekat Ustazah akan mengasih lah kerana datang hari ni Ustazah. Lepas tu ada juga yang kata tajuk hari ni, tajuk apa? Hikmah kejadian. Semua rindu Fafau je. Ambul. Tak adalah. Hari ni kita ada Ustazah Asni Mansor dan kita bercerita pasal hikmah kejadian. So kita nak anda mungkin boleh relatekan lah dengan benda-benda yang baru berlaku dalam hidup. Ada kita ada banyak benda-benda yang orang kata yang berlaku dalam kehidupan seharian. Contoh kan, macam kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku sekarang ni. Macam izin sebabkan apa ni, kenapa ia perlu berlaku. Contoh saya tadi, suka nak menyalahkan orang. Sebab kau lah ni, kau tengok sebab kau datang lah, apa dah terpaksa dia duduk kat sini. Sebab kau pakai ninja kejap kan, aku nak kena pakai ninja pula. Contoh kan, mungkin ada hikmah di sebaliknya. Kadang-kadang ada juga kawan-kawan kat luar tu yang jenis yang saya tahu sebab saya ada ramai kawan-kawan saya yang tak pakai tudung. Tapi bila kita selalu macam tiba-tiba hari ni dia rasa sedih sebab ada pula makcik-makcik bawang yang tiba-tiba macam itulah tak pakai tudung tu kan. So bila satu kejadian tu berlaku ada hikmahnya. So saya harap ada semua yang sedang menonton boleh berikan komen dan bertekan like dan juga share untuk kita war-warkan kepada semua orang. Malam ini kita berusrah bersama dengan Ustaz Asni Mansor tentang hikmah kejadian. Lagi Ustazah tentang topik kita hari ni? Saya nak bacakan ayat Quran. Silakan Ustaz. Okey Farah, dengarkan bacaan saya. Farah jadi juri depan ni. Okey. Okey, boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Okey. Kita baca sama-sama . A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Sedapnya Farah baca صدق الله. Touching. Masya Allah. Ayat itu bermaksud. Ayat itu maksud kau bagi arahan ni. Okay, ayat ni maksud dia. Wa izi betala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim ni diuji lagi sambung lagi tu. Lagi dan lagi. Ha. Nabi Ibrahim tidak diuji sekali. Dan Nabi Ibrahim tidak diuji dua kali. Nabi Ibrahim tidak diuji tiga kali. Sambung. Tidak diuji empat kali. Yes. Dan tidak diuji lima kali. Ha. Tapi Nabi Ibrahim diuji berkali-kali. Contohnya Nabi Ibrahim diuji ketika kecil. Dia tak boleh terima orang sembah berhala. Yang sebuah tu abah dia juga.
ujian untuk dia. Dan Nabi Ibrahim diuji lagi, dicampakkan ke dalam api yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim diuji lagi bila berkahwin dengan Siti Sarah. Apa ujian dia? Kau dah pergi kubur eh? Sebab saya seorang je murid kat sini, aku terpaksa jawab lah. Kekurangan ada jawapan kat sini, tolong bagitahu sekejap. Siti Sarah. Mariam. Tak ingat juga? Siti Sarah, ujian yang berkahwin dengan Siti Sarah. Tak ada anak. Oh, tak ada anak. Di manakah makam Siti Sarah, Farah? Siti Sarah di Hebron. Masya Allah. Di Hebron, Palestin. Tahniah Farah, awak Masya telah Allah sampai menjejakkan kaki. Oh, saya ingat lagi saya tulis nama Fafau di Masjidil Aqsa, sampai juga di dia. Di Hebron itu, di kawasan D, tak salah saya. Set ABC kau ingat eh? Bagus betul budak ni. Dalam satu kawasan masjid yang besar, tetapi tiga suku telah diambil oleh pihak Israel, Zionis, dan tinggal suku saja dibiarkan untuk umat Islam melihat makam makam yang ditinggalkan. Dan di situ ada makam Nabi Ibrahim dan juga makam Siti Sarah. Dan makam Nabi Ibrahim ni adalah di antara dua makam yang sah dan confirm jasad nabinya ada di situ. Ada dua saja makam yang tidak ada confused, tidak ada khilaf. Satu Nabi Ibrahim, dua dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Saya dah cakap dah. Ada. Aku dengar usrah macam nak nangis ni. Ha, tu dah ada kan? Okey. Kan? Dah cakap dah Ustazah Farah. Jadi lah saya pun belajar Ustazah, saya tulis nota. Jadi susah aku bila aku seorang kat sini. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam makamnya di sana kan. Tapi masa dia kahwin dengan Siti Sarah tak ada anak, dan itu ujian Nabi Ibrahim. Jadi bersabarlah kalau orang yang diuji bila kahwin tak ada anak. Sabar. Rupanya bukan kita saja diuji. Nabi Ibrahim dulu dah diuji. Nabi Zakaria dulu dah diuji tak ada anak. Nabi siapa lagi? Keluarga Ali Imran juga diuji tak ada anak. Tapi akhirnya Allah gantikan Ali Imran tak ada anak, dapat Maryam alaihissalam. Rupanya penantian itu ada hikmahnya. Kan? Jadi diuji tak ada anak, kahwin pula dengan Siti Hajar. Dah dapat anak, cemburu pula isteri dia. Jadi cemburu ini adalah fitrah wanita, Farah. Tapi saya nampak Farah ni tak cemburu orangnya. Tak cemburu saja. Nampak ya, pada gigi dah tahu. Tak tahu ya. Cara Farah senyum tu. Betul eh? Besok macam tu dia tak cemburu. Dia tak cemburu, dia kurang sikitlah. Lepas tu lesung pipit dah hilang ni, mana poin? Saya selalu khusnuzon. Lesung pipit dah hilang sikit. Pipit ni banyak sangat lemak. Ada hikmah ni. Ada hikmah ni. Okay. Tadi cakap pasal apa? Pasal setiap Nabi ada juga ujian. Ujiannya. Bagaimana yang juga kita boleh betul ujian. Jadi ujian Nabi Ibrahim AS sangat hebat. Terpaksa pula menghantar isterinya yang baru lepas bersalin itu ke tengah padang pasir. Bayangkan kalau Nabi Ibrahim tu jenis orang yang selalu mempersoalkan, kenapa aku kena buat macam ni? Kenapa aku diuji macam ni? Pasti dia bukan menjadi seorang Nabi. Tapi kerana dia angkat darjatnya menjadi seorang Nabi untuk taat pada perintah Allah. Taat perintah Allah ini bukan sahaja taat dalam solat. Taat dalam perintah Allah ini bukan sahaja taat dalam berpuasa. Taat dalam perintah Allah ini bukan sahaja taat dalam buat-buat perintah zakat dan sebagainya. Tapi taat perintah Allah ini adalah taat dalam menerima dan redha bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya takkan jumpa orang yang sekuat Farah ni. Lagi contoh. Artinya persediaan diri untuk menerima takdir-takdir daripada yang maha mencipta takdir. Baiklah. Lama bercakap ponik. Ramai juga yang bercerita tentang hikmah kejadian. Itulah topik kita pada hari ini. Dan kebetulan saya terbaca komen di Facebook. Kita keep on pressing the like and also share. Mastura Ramli, baru lepas kehilangan Abang Ipah yang tersayang, sedih sangat ni. Salam takziah kepada kami. Mencari-cari juga apa hikmahnya Ustazah, katanya kesian dekat kakak. Tolonglah anak dua orang dan dia di dunia ni. Sunyi katanya Ustazah. Sunyi. Lepas tu ada juga ni yang kata Anis Halwa. Dia siap bagi ayat lagi Ustazah. Apabila dirimu dilanda ujian, hidup dengan kesusahan, tekanan dan kesedihan, tabahkan hatimu, ingatlah janji Allah bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesulitan itu ada kemudahan. Surah Al-Insyirah. Maafkan saya, baru belajar. Ustazah Ustazah pun bisa ayat 6. Yes. Betul? Boleh Mariam? Mariam cuba baca? Mariam. Baca sikit Mariam. Al-Nashrah. Bacalah. Al-Insyirah ayat 6. Baca daripada mula. Baca. Kita ada kawan kita ni pun
Pak Fizah juga ni. Kenalkan adik saya. Kenalkan adik saya, Mariam. Adik saya lah. Baca. Alisha. Bismillah. Alam Nasrallah. Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Bab sadaqallah bagilah kat kau. Laju Ewi. Belum masuk taranum lagi tu. Oh, okay, terima kasih Mariam. Okey, ada juga yang memberikan komen-komen ni. Kesenangan juga adalah ujian, kata Fairuz Farouk Ustazah. Lepas tu Aminah Yaakob, Syan Ustazah air mana? Yelah Ustazah. Macam ni, saya pergi cari air dulu. Dan kepada anda yang mungkin yang sedang menonton ni, nak konor Farah ni tengok orang lain yang ingat kan? Saya ada air, tapi ialah bila kita berusaha ni fokus tu lebih sikit kan. Tak apa, untuk anda kita dengarkan dulu sekarang ni lagu daripada Dayang Nur Faizah, Erti Hidup, bersama kami berdua FBI Live. Kau membawa bateraku kemana mahu. Di kamadaku sering bertanya, mana tempatku di dunia. Tepuk dada tanyalah selera. Jika daku ingin berjasa, saksi.
FBI dan Fafau kini di FBI Live. Alright. Kembali bersama dengan saya Farah Fauzana pada malam ini di FBI Live. Dan di belakang ini sedang berbicara adalah Ustazah Asmi Mansur dan anaknya. Ya, bukan adiknya, anaknya. Anaknya yang kedua bongsu. Eh, hey, Tuan tahu, saya tahu. Mariam, Mariam. Okey, tadi Mariam kata ada baca-baca surah tadi. So, standby je kat situ ya. Kata ada visa. Kita gunakanlah kan. Okey, malam ini kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan FBI Live, Farah Fauzana bukan keserangan bersama dengan Asni Mansur. Ustazah Asni Mansur, maafkan saya Ustazah. Tak apa Farah. Excited. Selalu aku sebut nombor Ismail je kan. FBI tak ada. Dia pergi masjid. Alhamdulillah. Calon-calonnya ya. Ya, dia pergi masjid. Kejap lagi insyaAllah dia balik kan dia join. Okey. Anda yang lain kena tekan butang like dan juga share. Bagi tahu kat semua orang. Kalau malam sebegini mendapat sambutan. InsyaAllah. Selalu. Mungkin malam seperti ini kita boleh penuhkan dengan aktiviti-aktiviti keagamaan. Mungkin minggu depan kalau datang kita belajar mengaji pula. Menarik. Okey, dan malam ini kita bercerita ataupun sesi tajuk usrah kita adalah pasal hikmah kejadian. Okey, kalau saya baca dekat Twitter sekarang ni Ustazah, sebenarnya kalau kita bacalah ada banyak juga kemalangan-kemalangan kecil yang berlaku. Ada juga benda-benda yang melibatkan orang kata kesilapan manusia ini sendiri. Mungkin disebabkan dari segi perhubungan, dari segi pekerjaan, dia stres dekat pejabat. Ada yang saya baca-baca komen tu, dia stres dekat pejabat. Orang tak faham bila saya marah tu kenapa saya marah. Ni luahan seorang bos saya rasa tadi. Dia luahkan, saya penat, saya nak yang terbaik tapi pekerja-pekerja tidak memahaminya. Sekejap, Farah. Ha. Tengok dalam ni Farah macam ni lah. Macam orang Palestin lah sekarang. Macam orang Palestin. Ustazah ni, berilah aku kata santai-santai betul Ustazah. Tak jauh beza dengan NLKO kan. Tapi itulah dia. Okey Ustazah, kita nak sambung lagi. Dengan tajuk kita pada malam ini, hikmah kejadian. Yeah. Silakan Ustazah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mencipta kita. Dan dialah yang mencipta cara hidup. Perjalanan hidup kita. Dan sebab itu kita diberi oleh Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tunjukkan contoh dan juga panduan. Sebab itu dalam Al-Quran bagi tahu satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Sama Maryam, fa'in. Ini dan terjun ni. Iza wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Jadi Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sebab nabi ni Allah tak pernah panggil dia dengan nama. Allah panggil dia dengan sesuatu yang lebih mulia. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, bila hamba aku tanya pasal aku, kau bagi tahu dekat umat kamu, bagi tahu bahawa aku ni sudah sangat dekat dengan hamba. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan jawab setiap panggilan bila mereka panggil. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka dia kata percayalah bahawa aku menjawab setiap apa yang kau minta, setiap apa yang kau rayukan, dan kau kena percaya bahawa aku ni maha mendengar apa yang kau minta, apa yang kau luahkan. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan kamu diberi petunjuk. Jadi dekat sini kita faham, Allah tidak menciptakan sesuatu tu sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Contoh, saya minat juga tanam-tanam bunga ni, Farah. Terutamanya nak buat bonsai. Bercucuk tanam. Bercucuk tanam kan. Lain daripada melukis. Jadi, saya tanya abang saya. Abang saya ni kerja pertanian. Dia kata, macam mana nak bagi bunga koteh ni
bunga kertas, bukan villa. Nak bagi dia bunga banyak. Bunga dia banyak. Oh, ada satu cara dia kata. Mula kau tanam. Lepas tu seminggu kau jangan bagi air, kau jangan siram, jangan bagi baja. Jangan seminggu. Eh, tak zalim ke macam tu? Tak, dia kata. Lepas seminggu tu baru kau bagi air, baru kau bagi baja. Kau tengok bunga dia lepas tu banyak lebih daripada biasa. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita nak bagi bunga tu stres dulu. Oh. Kita nak bagi pokok tu stres, and then lepas tu kita baru siram air selepas seminggu, bunga dia masya-Allah. Banyaklah. Banyaklah. Oh. Daripada awal pangkal sampai ke hujung. Saya terkejut, subhanallah. Nak dapat bunga yang banyak, kena streskan pokok ni. Jadi, begitu juga dengan kita. Nak dapat hikmah, kena ada sesuatu yang terjadi. Nak dapat sabar, kena ada yang terjadi untuk melatih sabar. Allah bagi sakit, itu latihan untuk menerima takdir bahawa manusia ni ada baik, ada sakit. Nak belajar untuk menjadi seorang yang penyabar lagi, kan kadang Allah bagi isteri yang kuat membebel. Ah, faham? Oh, ini adalah, bayangkan ini adalah latihan untuk aku bersabar. Ah, ini contohlah kan. Jadi, sebab itu kita jangan menyalahkan keadaan. Kita belajar untuk meredai dia. Dan apakah caranya bila kita ditimpa musibah, bila kita ditimpa ujian, macam mana kita nak hadap? Macam mana kita nak buat persediaan hati? Hati kena sedia. Mental kena sedia. Macam mana kita buat persediaan? Ini soalan Farah. Farah kena jawab. Kau ingat saja-saja saya bertanya. Kita kena sentiasa solat. Ya ke? Dan kita kena sentiasa baca Al-Quran. Waalaikumsalam. Nampak dah tuan rumah dah masuk dah. Itulah dia. Itulah dia sebenarnya kemeriahan. Kalau anda sedang menyaksikan FBI live pada malam ini, inilah dia konti rumah seperti yang saya katakan. Nampak? Tuan Tanah dah datang. Tuan Tanah ada. Tuan Tanah datang lambat. Tak apa. Mau balik masjid. Alhamdulillah. Okey, hari ini Faizal. Mungkin anda dan Faizal adalah sama juga sebab baru saja bersama dengan kami dalam FBI live. Okey, anda sedang menyaksikan. Okey, anda sedang menyaksikan malam ini special sikit kita buat sesi Ustra bersama dengan Ustazah Asni Mansur. Tajuk dia adalah Hikmah Kejadian. Tadi Ustazah pun ada cerita dari Faizal tentang ujian-ujian yang dihadapi oleh semua orang. Hikmah-hikmah yang dihadapi oleh kawan-kawan semua manusia biasa. Sedangkan Nabi-Nabi juga ada banyak ujian-ujian yang mereka hadapi. Tapi bagaimana untuk seseorang itu membuat persiapan untuk menghadapi kejadian itu sebelum mendapat hikmah. Oh, masya-Allah. Ini best ni cerita ni. Sebab dalam hidup saya pun ada berlaku beberapa siri tu. Ada berlaku. Ustazah teruskanlah. Apa cara-caranya? Jadi bila apa-apa saja musibah yang datang, elok kita belajar buat persediaan hati. Yang pertamanya kita kena faham yang baik, yang buruk adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Kadang-kadang kau fikir sesuatu yang terjadi itu buruk untuk kita, tetapi di sisi Allah itulah yang baik. Dan kadang-kadang kita rasa benda tu baik sangat untuk kita. Baik sangat. Tapi sebenarnya di sisi Allah itu tidak baik untuk kita. Kita ujian sebenarnya. Dia tengok kita okey ke tak, kita sedar ke tak. Jadi sebab itu ada doa bila ditimpa musibah. Ada doa bila ditimpa ujian. Allah bagi, Nabi bertunjuk doa tu, dan doa inilah yang Nabi bagi kepada Ummu Salamah. Sebab Ummu Salamah dulu ujian dia ialah dia bila suaminya syahid. Dan dia kata, aku tak nak kahwin dan lepas ni kerana tidak akan ada lelaki yang lebih baik daripada suami aku yang syahid ni. Ni contoh-contoh untuk orang yang putus-putus tunang kan. Aku tak nak kahwin dah sebab tak akan ada orang yang macam ni. Contoh sahaja, Farah. Faham. Saya semua faham. Contoh benda tu ke Farah ke? Daripada tadi, Faizal, aku lega kau masuk sebenarnya. Lepas ni boleh bagi contoh Faizal pula. Okay. Kan? Jadi Ummu Salamah ni dia macam tu. Reference yang terbaik.
Umur Salamah ke Farah? Bukan. Kita okay. Pernah cerita ni lah. Saya serius sebab. Oh, serius ke? Yes. Okay. Jadi, saya serius sekarang. Jadi, Nabi kata tak boleh macam tu Umur Salamah. Kan? Kau, Nabi bagi doa ini. Doanya ialah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, yang baik ke yang datang, yang buruk ke yang datang, semuanya aku serahkan kembali kepadamu, ya Allah. Ha, kadang-kadang ada orang kehilangan anak. Kadang-kadang ada orang kehilangan kematian suami. Kadang-kadang ada orang kehilangan macam-macam. Apa yang kita nak sebut? Apa-apa sebelum kita cari lawyer ke apa ke ni, saman orang ke apa ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak semestinya khas untuk orang mati saja. Betul. Apa-apa saja. Dan doa ini bersambung lagi, tidak habis. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, bagilah aku pahala atas musibah ini. Rupanya ada orang, sebenarnya Allah nak bagi musibah untuk bagi kita pahala. Ya. Tapi bila salah mengurus, musibah yang datang jadi bala. Jadi yang kita nak, biar musibah datang tapi kita dapat pahala tu. Musibah datang, kita dapat sifat sabar tu. Musibah datang, kita faham ini takdir, iman kita meningkat. Tapi ramai sebenarnya Ustazah, bila musibah itu datang, ujian yang datang tu, dia susah nak terima, susah nak tunekan hati tu untuk menerimanya sebagai satu ujian. Apatah lagi nak letakkan kesabaran di celah-celah. Betul. Okey, kejap. Sebab jarang sebenarnya kita nak melihat sisipan serius FBI di titik pasal hikmah dan juga kejadian. Sekejap lagi kita akan suruh FBI kongsikan. Mungkin ada satu kejadian yang dapat memberi satu hikmah. Yang dia mungkin dapat melihat benda itu adalah hikmah untuk dia. Ini throwback ni, so sekali lagi dia jadi... Cik kan? Cik pun sudah pakai phone. Cik. Syabas. InsyaAllah. Okay, kita dengar. Yes, kita nak dengarkan dulu lagu ini. Kebetulan lagu ini juga adalah permintaan daripada Ustazah. Farah, dia tak boleh dia terpasang dandut. Jangan. Aku dah cek. Kau selain berdandut ya? Malam kau usia. Lah, Ustazah. Orang kata hidup ni biar balance. Balance lah sangat. Ya, faham. Ya. Okay, kita dengarkan dulu lagu ini. Ustazah suka tak, Anwar Zain? Suka. Eh, lagu Anwar Zain sedap tau. Ketulusan hati. Ya, itu ketuhanan tu. Khas untuk anak malam ini di FB Allah. Ya. Cintaku tak berdusta, tak mengenalkan. Tak kenal nestapa, cintaku hanya indah, hanya bahagia untuk selamanya. Apa yang ku rasakan ini, persembahan untuk dirimu. Kasihku mencintaimu, tak mengenal waktu, tak mengenal puitis, hanya tulusnya hati. Mencintaimu, tak mengenal waktu, keyakinan hatiku hanya untuk dirimu. Dirimu, kau dengar.
kan kasihku mencintaimu tak mengenal waktu tak mengenal puitis hanya tulusnya hati mencintaimu tak mengenal waktu keyakinan hatiku hanya untuk dirimu selalu. Ya, walaupun muziknya rancak tapi kita memang sedang rancak bersama-sama pada malam ini berusrah bersama Ustazah Asni Mansur. Itu dia lagu daripada Anwar Zain, Ketulusan Hati. Okey, nak beritahu kepada anda semua, tekan butang like dan juga share kalau anda rasa macam, you know what, malam-malam macam ni patut kita teruskan. Kita rasa test power je sebenarnya kan. Sebab macam Faizal memang setiap hari kami pergi masjid dengan anak-anak dia. So saya fikir macam, saya patutnya ada mengaji malam ni. Tapi Ustazah tak ada. So Ustazah tak ada, kawan-kawan mengaji pun tak ada. So saya fikir macam, why not kita buat macam ni kan. So menarik juga kan. So jangan lupa tekan butang like dan juga share untuk kita kongsikan bersama-sama. Dan sekali lagi topik kita pada malam ini ialah hikmah kejadian. Faizal, hikmah kejadian. Saya rasa topik ini cukup menarik dan saya rasa saya pun boleh berkongsi sikit sebanyak lah ya. So malam ni kita macam kan sharing sikit. Sharing is caring. Sharing session. Memang betul apa yang Ustazah cakap tadi. Bagi anda yang mungkin sekarang ni ditimpa ujian, ditimpa musibah dan sebagainya, jadikanlah ia, bukan senang sebenarnya nak tune kan, itu yang kita nak orang kata nak bagi, nak sharing kepada semualah, nak tunekan hati kita, nak tunekan minda kita, nak menerima itu sebagai satu sebenarnya kebaikan. Betul tak Ustazah? Betul. Takkan saya nak cakap tak betul kan? Sungguh. Apa yang Ustazah cakap tadi tu? Saya cuma ambil contoh macam kejadian yang berlaku kat saya jugalah. 5 years ago? Yes, sebenarnya kami, masa saya dengan isteri berkahwin masa-masa umur 25 tahun kan. Lepas tu lepas berkahwin tu kira macam setahun lepas tu dapat anak yang pertama. Sekarang dah umur 16 tahun. Usah nampak dah muda awak. Kan saya, itulah dia. Anak dia dah form 4 ya. Yeah? Form 4. FYI. Yang tadi tu sebenarnya nombor 3. Oh, bukan cucu. Nombor 3, nombor 4. Ustazah dah ada cucu tau. Jadi nombor 2 tu kami terima selepas agak lama menunggu, 5 tahun menunggu nombor 2. Oh. Dengan rasa yang sangat bersyukur, sangat gembira. Menerima yang kedua setelah menanti sekian lama. Kemudian hari yang ke-10 semasa beliau lahir, kami diberitahu yang dia ada masalah dengan jantung. Okey. Jadi berlubang. Bukan. Memang komplikasi itu saraf injap jantung
sebenarnya tidak ada, tidak wujud. Injap jantung kita akan ada empat. Maksudnya dia lahir dengan congenital. Yes, betul. Disebabkan mungkin komplikasi yang berlaku semasa isteri saya mengandung. Sebab isteri saya masa tu dia macam 8 bulan komplikasi daripada awal sampai ke akhir. Memang tak dapat makan, tak dapat minum. Mungkin alahannya sangat teruk. So bila diberitahu yang anak kami ada masalah jantung, kami ingat masa tu okey, mungkin tak ada apa-apa, mungkin biasa sedikit saja dan sebagainya. Tetapi bila disuruh di refer di hospital Tawakal, maknanya macam kami merasa dah berdebar lah, sebab serius dan sebagainya. Kemudian bila bawa anak kami yang nombor dua tu ke sana, dan setelah menjalani pemeriksaan, doktor mengesahkan yang satu injapnya tidak wujud. Tidak wujud langsung di dalam itu, bermakna dia, doktor pun dengan sedaya upaya cuba untuk memahamkan kami. Tetapi pada masa itu kami dah dapat mesej lah yang sebenarnya risiko untuk dia diselamatkan hampir tipis, tidak ada langsung, 0%. Jadi bayangkanlah keseronokan, kebahagiaan yang kami terima 10 hari kan. Betul, tunggu lama. Dia ambil. Saya dan kawan dia, saya tahu macam, tapi macam Makina dah besar dah masa tu kan. Bila kata dia sendiri pun begitu lama sekali menantikan adik kan. Dan ketika kejadian tu saja, bila Kak Lina bisa akan mengandung untuk anak yang kedua ni, dia punya alahan teruknya. Faizal bayangkan masa tu kerja pagi. Mana nak kejar pagi punya kerja, mana nak kejar isteri pergi hospital. Masa tu saya tengok, saya rasa Faizal masa tu macam, wow. Saya tak tahulah kehidupan saya masa tu macam mana kan, tapi itulah dia. Hara juga. Memang selepas 2 hari anak kami pergi. Dan selepas itu, untuk tempoh yang agak lama jugalah sebulan macam tu saya ambil cuti Aparah daripada ke udara di Radio Hot FM. Kembali bukan senang nak pulihkan, apatah lagi di sebelah ibunya sendiri lah itu lama menanti. Tetapi saya perlu kuat untuk isteri saya dan kita alhamdulillah kita dapat kekuatan itu, Allah bagi kekuatan dan kita teruskan kehidupan. Ya bukan senang sebenarnya, tapi itulah dia, bila kita renungkan balik, bila saya fikirkan balik apa yang saya dapat sekarang dengan anak saya yang selepas itu, yang ketiga, keempat dan kelima baby sekarang. Masya-Allah. Allah ambil satu, dia ganti dengan tiga. Masya-Allah. Apabila kita hilang yang satu tu, kita tak tahu pun apa yang akan datang. Mungkinkah kita orang kata dapatkah kita bayangkan yang kita dapat lagi tiga? Tak mungkin. Kita tak ada jaminan langsung. Betul. Jadi kadang-kadang di antara hikmahnya kita belajar arti redha. Sebab sifat Allah tu kadang-kadang dia mengambil sesuatu untuk mengganti sesuatu yang lebih baik. Dan kadang-kadang mungkin Allah ambil anak kita tu sebab nak jadi macam bank deposit untuk mak dan ayah kat syurga nanti. Sebab kita tak tahu. Kadang kita ni semayang tapi main tajud malih. Kan? Puasa pun asyik buka je, puasa sunat kan. Jadi mungkin amalan kita tidak mampu untuk jejakkan kita ke syurga. Jadi Allah ni faham dan Allah sayang mak bapak dia ni. Jadi Allah ambil anak dia, tak apalah. Aku ambil anak kau ni, memang pahit untuk kau telan. Tapi itu namanya ku nantimu di pintu syurga. Ni bukan nanti kat pintu ni. Anak tu, bila Allah suruh masuk ke dalam syurga, akan diperintahkan anak-anak kecil yang mati kecil ni, masuk kamu ke syurga. Wahai Allah, kami nak cari mana ibu dan ayah kami, wahai Allah. Kami tidak akan masuk ke syurga kalau kami tak bawa mak ayah kami masuk. Itu artinya anak ini akan memberi syafaat untuk ibu dan ayah dia. Dan betapa Allah itu maha adil dan dia sayangkan kita. Bila kita berada dalam keadaan yang begitu tertekan, down saat itu, dia datangkan orang-orang di sekeliling kita sebenarnya yang bercerita bagaimana nasib mereka lebih teruk daripada kita. Dan apabila kita mendengar cerita mereka, ada seorang tu cakap, Zal, kau tak apa lagi Zal. Aku, dalam adik-beradik aku, ada 5 orang. Saya tak ingat dia kata macam tu, tapi yang hidup hanya aku dengan abang aku saja. Dia kata bayangkan macam mana mak dengan bapa aku menghadapi perkara tu. Kan? Jadi bila saya dengar macam tu, ya Allah, apalah sangat ujian yang diberikan kepada aku berbanding dengan mereka-mereka ini. Itulah dia. Masya Allah, I have first time dengan cerita you.
Sebab bukan saya nak kata saya bukan nak kata saya terlampau baik apa, tidak, memang kita tidak sempurna. Tetapi apabila berlaku banyak ujian, dan sebenarnya bukan itu saja, banyak ujian yang menimpa di dalam pekerjaan saya dan sebagainya, bila saya sampai kepada satu puncak kejayaan, saya renungkan balik bermakna apa yang saya lalui sepanjang ujian itu telah berjaya melonjakkan saya ke tahap yang lebih baik. Dan dalam hidup ni kita sebenarnya perlukan ujian-ujian itu. Betul. Yeah. Terima kasih. Itu dia penerangan dan juga tazkirah daripada Ustaz Faizal Ismail. Thank you so much for sharing. Honestly, saya sebagai kawan Zaza, this is my first time. Tissue. Kenapa Zaza? Untuk Farah. Ustazah dah biasa. Ustazah dah biasa. Pakai tudung sekarang. Dulu tak pakai tudung ya. Okay guys, keep on tekan like dan juga share. Sebab hari ini memang hari yang kita buat something special bersama dengan Ustazah Azmi. Ustazah Azmi datang bersama-sama dengan kita dan bercerita tentang topik hari ini, hikmah kejadian. Sekejap lagi kita mungkin akan ambil call ataupun mungkin kita akan menjawab soalan-soalan anda di komen-komen yang anda tekan like tu. Kita akan memberikan jawapan kepada kesangsian anda tentang hikmah kejadian. Kita dengarkan sekarang ini lagu daripada Afgan. Pada bersujud. Bersama dengan kami bertiga, TFBI Live. Like, comment and share. Menatap dalam kalam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, sering melupakanmu saat kau limpahkan karuniamu. Dalam sunyi aku bersujud. Kini di FBI Live.
Yep, yep, yep. Bersama dengan kami bertiga pada malam ini, Farah Fazana, Faizal Ismail, dan terima kasih dengan kehadiran Ustazah Asni Mansur. Ya. Yeah. Bawa air sendiri ya. Pengisian rohani kita pada malam ini. Malam ini kita buat perkongsian rohani. Topiknya ialah kejadian hikmah. Hikmah kejadian. Farah. Fokuslah. Tadi first time I dengar cerita daripada Faizal. Kalau you all terlepas, mungkin baru saja bersama dengan kami, boleh tekan like dan juga share. Boleh tengok balik daripada awal-awal. Yelah. Takkan time-time lain kan? Kau tengah berdandut nak cerita. Betul juga. Tak adalah. That's the best best moment kan actually. Special special thing. Sebenarnya, yelah, berterima kasih dengan kehadiran Ustazah pada malam ini. So, dapatlah kita kongsi sedikit banyak kan? Mungkin di momen-momen yang lain tu susah sikit kan? Dia nak masuk tak sesuai sangat. Betul. Saya nak bacakan sedikit boleh Ustazah? Okey, kita ada Nurul. Sekejap lagi pula dah hilang dah. Mana pula ni tadi ni? Sekejap je. Nurul Azman. Anak saya baru setahun meninggal dunia. Sehari je arwah hidup sampai saat ini. Saya rasa arwah ada di dekat saya. Faizal, you're not alone, Faizal. Malas hari kata, yes, kami semua tahu Along dan juga FBI sangat kuat dan hanya insan-insan terpilih saja yang dapat ujian. Siapa tu panggil Along tu memang Sahri. Sedara dia lah kot. Malas Sahri. Darah marahak lah tu. Dia memang kuat, semua kuat ni. Bila Allah datangkan ujian yang cuma sebesar kapal buat kita, dia juga datangkan segala dengan hikmah yang sebesar lautan. Benar. Anur kasih dia lila. Zazah, mungkin Zazah nak baca komen-komen ke? Comel Fafo nangis. Itu tak ada komen. Saya cakap. Aduh, Zazah. Itu saya. Saya tak nangis. Saya mengalirkan air mata je. Sebab saya sebagai seorang kawan pun, yelah betul cakap Faizal. Tapi kita kan time-time kita nak kumpulok. Kita kan dekat korang kan. Fafo nangis pun belum mata lentik. Itu tak ada ni saya cakap. Oh, Zazah yang cakap. Okay, sekarang ni kita dah masuk momen lepas pukul 10. Sebab kita dah janji Ustazah lepas pukul 10.30 je kan. So, bahagian yang kedua ni Faizal, kita bagi session untuk mereka bertanyakan soalan. Okay, boleh dial 019-282-9391. Nombor telah pun dipinkan di bahagian bawah sana. Yep. Tentang hikmah kejadian, mungkin ada sesuatu yang berlaku kepada anda. Sebab kita share benda ni, saya pun share. Zazah pun dengan cerita ada Zazah cerita. Zazah kan tak pernah nak kongsikan benda ada ni. Ada cerita kejap lagi dia akan share bersama dengan kita. InsyaAllah. Di FBI Live. Okey, ya, sekejap kita nampak juga ni. Nurhain Maslina Muhammad Din. Salam dari Mekah. Masya-Allah. Bila nak datang umrah? InsyaAllah doakan kami. Okey, kita ada pemanggil ni. Okey, kita ada pemanggil. Hello. Kita akan buat usrah live di Mekah nanti. Amin. Hey, mana tu? Mana tu? Mana bang? Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, silakan. Kopi Hang Putih bercakap. Oh, Kopi Hang Putih, masya-Allah. Alhamdulillah. Memang balik, tepatlah malam balik ni. Balik masjid je. Sini bang. Taklah dah lama dah. Dah lama dah. Okey, Kopi. Silakan. Mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah kerana datang FBI Live. Sama-sama kopi putih. Orang depan ni kopi hitam. Yang lain suruh nak kopi. Ada kopi kan? Apakah okay. Orang apa isi? Okey, silakan kopi. Okey. Okey, terima kasih juga kepada FBI Live kerana buat pertama kalinya buat usrah macam ni. Alhamdulillah, ilmu yang disampaikan mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat dan juga kita boleh hidup apa ni, kita boleh jalankan hidup kita dengan manfaat-manfaat yang ilmu yang diberikan, insyaAllah. Amin. Thank you so much. Ada soalan? Hikmah dan juga kejadian. Okey, Ustazah, ini kalau salah betul kan, saya budak baru nak belajar, Ustazah. Silakan. Ketika saat Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi Muhammad SAW banyak diuji, betul Ustazah? Betul. Contohnya ketika Nabi di apa ni diletakkan di bahunya uncang najis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu dibuat oleh Abu Lahab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melawan, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu tetap dengan solatnya. Betul tak? Betul. Tapi kita hari ini saja kalau kita renung diri kita, kita hari ini diberikan panas, kita mesti mula kita berkata, ah, panas sekali. Betul tak? Betul. Teruskan.
Tetapi manusia ni tak bersyukur dengan apa yang imah Allah bagi. Kerana apa? Kalau kita tengok hari ini, inilah tanda-tanda akhir zaman. Hmm. Betul tak? Betul. Baik. Soalan ni Ustazah, hari ini adalah saya nak buka. Muka dimah dia tu Ustaz, panjang tu. Soalannya? Soalannya Ustazah, bagaimana kita nak bersyukur dengan apa yang Allah bagi dan juga untuk mengambil hikmah. Kerana manusia ini tak nak ambil hikmah yang apa yang Allah berikan pada kita. Baik, Kupi terima kasih. Putih, thank you so much for the question. Sebab selalu Kupi Putih ni telefon NB Alan. Selalu gelak-gelak Ustazah. Sebab saya ni seorang Ustaz. Okey. Baik, insyaAllah. Terima kasih untuk Kupi Putih. Untuk kita ada masa bergembira. Tapi soalnya seronok juga bila masa-masa macam ni. Pemanggil-pemanggil kita yang dah biasa ni. Kita macam tanyakan soalan-soalan yang betul. You know, yang the one yang memang semalam, dia orang nak tanya. Semalam Kupi Putih ni nyanyi lagu Spider. Haa, dia nyanyi lagu Spider. Tapi show that life is balanced. Thank you Kupi Putih. Okay. Tapi tak boleh macam tu. Kita kena balance. Hidup kena balance. Okey, okey. Terima kasih Kopi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawapan daripada Ustazah. Silakan. Okey, dia cakap macam mana kita nak menghadapi, nak redha, nak sabar dengan ujian. Dia, dan saya suka bila Kopi Putih ni datangkan contoh Nabi SAW diuji dengan diberi najis oleh Abu Lahab. Ketika Nabi SAW diuji dengan kehilangan orang yang support dia. Siapa dia? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu an, kan? Bila wafatnya Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah membawa diri, membawa hati. Dia bawa diri, dia pergi Taif. Dia pergi berdakwah ke Taif. Dan ketika itu masa Rasulullah bawa diri ke Taif, dia nak dakwah. Dan orang-orang Taif telah upah budak-budak kecil baling Rasulullah SAW dengan batu. Sehingga dia kata, orang gila. Sehingga berlumuranlah jasad Nabi dan dikatakan darah Nabi jatuh ke dalam sepatu Nabi sampai bertakung. Dan ada juga menceritakan Nabi SAW nak keluar pada Taif tu terpaksa merangkak pakai kuku kerana tak boleh nak berdiri. Begitu sekali ujian Nabi SAW. Tapi bila Nabi balik semula ke Mekah dan Nabi dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala peristiwa Isra' dan Mi'raj, selepas kehilangan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an, setelah pergi ke Taif dan dibaling batu, dihina oleh orang-orang Taif, dan akhirnya Rasulullah diberi satu hadiah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa, Nabi SAW diangkat hingga ke Sidratul Muntaha. Bukankah itu hadiah yang paling hebat? Sebab itu bila menerima apa-apa saja musibah, maka bersedialah untuk menerima hadiah. Ya, itu dia. Memang sangat-sangat betul. Ya, walaupun ketika ujian ataupun musibah itu menimpa kita, bukan senang untuk hati kita menerima. Tetapi pujuk hati, minta doa, minta kekuatan kepada Allah untuk kita meneruskan kehidupan kita. Dan percayalah, apabila kita berjaya melepasi ujian itu, maka kebaikan akan sampai. Cepat atau lambat saja, itu yang Allah akan tentukan. Ya, betul. Thank you so much kepada anda juga yang memberikan komen pada hari ini, yang tekan like dan juga share. Keep on pressing like dan juga share hari ini. Arman juga yang kata Masya Allah, tazkirah hari ini. Terima kasih sebenarnya kepada Ustazah Asni sebab sudi menerima undangan kami. Saya cuba nasib dia pun sebenarnya. Lepas tu, dugaan pertama kejadian bakal baby baru cuma 3 minggu keguguran. Dugaan kedua, isteri pergi dijemput ilahi. Masya Allah. Keli kelisa. Allahu Akbar. Bersedialah untuk menerima hadiah. Masya Allah. Okey, Siti Ramli, saya kehilangan adik-beradik lelaki. Adik saya meninggal masa umur 20 tahun dan abang umur dalam 42 tahun. Kesedihan ibu yang tak mampu saya lihat. Allahu Akbar. Ada juga yang mengatakan Nur Hikmah nama mak saya. Sedihlah dengar macam-macam cerita malam ni. Orang kata cerita-cerita sedih ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan sebenarnya yang pahit itu adalah ubat. Kita ada pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa tu? Kita Wahidah. Wahidah, umur berapa tahun adik ni? 30. Hai, suara macam Aisyah lebih kurang. Kepit suara, nampak? Mana ada? Ya ke?
Betul. Okey, okey. Apa malam ni yang awak nak tanya ataupun awak nak kongsi dengan Ustazah Hasni? Okey, saya apa tu baru putus tunang. Baru putus tunang, okey. Okey. Sekarang family ada macam untuk kenalkan orang lah. Okey. Okay. Oh, family macam? Family nak kenalkan orang. Okey, okey. Ya betul. Okey, orang kata kita kena buat solat istiharah untuk tahu itu jodoh kita ke tak kan? Ya. Yeah. Uh-huh. Okey, kalau kita dah buat istiharah tapi belum dapat petunjuk lagi tu, macam mana kita nak buat? Okey. Untuk yakinkan diri kita. Baik. Adik, siapa nama tadi adik kita ni? Wahida. Wahida, okey. Okey, adik Wahida, kita akan dengarkan jawapan daripada ustazah ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri. Salam. Okey, dia putus tunang dan keluarga cuba mencari penggantilah. Tetapi dia sembahyang istikharah juga tapi tak dapat. Tak ada pengunjung lagi sebab mungkin, ya, mungkin panduan kepada Farah juga sila. Saya tak tunang lah. Oh, dia tak tunang. Cakap jujur, saya tak tunang. Oh, okay. Oh, ya, ya. Betul. Saya tak terasa. Yeah. Oh, putuslah. Bukan tunang. Okey. Patahkan tumbuh, hilang berganti. Ikatan sembuh jika diobati. Amboi. Baiklah, menjawab kepada soalan Zahira, Mira, Wahida, Wahida, Wahida. Okey, Wahida eh. Bila dia putus tunang dan family nak carikan, sebenarnya family dia telah buat satu tanggungjawab yang betul. Sebenarnya memang orang perempuan ni sepatutnya family yang cari. Ya. Yeah. Kan macam ni nanti kan, insyaAllah nanti nanti Farah carikan. Jadi dia kata istikharah tak dapat petunjuk, teruskan beristikharah. Dan petunjuk itu tidak semestinya dengan mimpi. Kadang-kadang petunjuk itu dengan mudahnya urusan, yang laki suka, yang perempuan suka, urusan pun mudah. Kadang itu juga petunjuk. Dan petunjuk juga hati itu dibukakan oleh Allah. Macam boleh terima, mudah je. Itulah petunjuk daripada Allah. Macam elok je. Nah, elok je. Walaupun dia cakap dalam hati, I'm not gonna go and know anybody else. Contoh. Contoh, ya. Tiba-tiba macam, depan mata lagi lah. Betul. Ramai orang kata istikharah ni akan datang dalam mimpi petunjuknya. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Di luar mimpi. Dan kadang-kadang mungkin tiba-tiba keluar nak pergi mana-mana, ternampak dia punya petunjuk. Kita tak tahu. Kan, nak beli kereta ke nak beli motor. Tapi nampak kereta tu je. Adakah itu salah satu petunjuk? Contoh. Itu petunjuk nafsu nama tu. Okey, contoh. Dah kau minat kereta tu. Kok lah ada nak beli kereta tu kan. Nak beli kereta pun kena istikharah juga. Ya, betul. Betul. Itu pun saya cakap saya. Tengok keluar Uber. Tengok keluar Uber. Boleh lah. Okey, thank you so much. Kita ada lagi komen-komen. Kita sehayati napiah. Seronoknya bila ada tazkirah macam ni. Thank you so much. Kalau korang rasa perlu diteruskan, InsyaAllah kita teruskan. InsyaAllah kita ada 30 minit saja lagi. Tapi kami jangan harap kami dua. Kenalah ada macam orang macam ustazah, ustaz ke. Ustaz ke, insyaAllah kan. Kita cuba juga untuk kelas ngaji nanti. InsyaAllah. Boleh. So far kat sini semua berceritakan and diorang mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Hasni kerana sudi datang pada malam ni. Thank you so much. Okey, kejap lagi Ustazah Hasni dia nak bercerita satu. Tak ada. Yes, last tadi. Satu benda yang sebenarnya. Tadi dia dah rela dah sebenarnya. Ustazah kejap lagi. Kiss my sorrow je. Boleh lah. Okey, macam ni. Ada satu lagu tu. Mariam. Okey, kita akan dengar lagu tu kejap lagi. Mariam pujuk mak eh. Sebab ni anak dia. Siapa sebab Ustazah tu? Anak dia. Satu perkongsian daripada Ustazah Hasni sebentar sahaja lagi, okey? Tapi sekarang kita dengarkan Nirwana untuk anda. Hikmah Kembara. Bersama dengan Farah Faizal dan juga Ustazah Hasni. Tapi alai. Di sini kau berdiri, berpijak di bumi, menjunjung langit yang luas. Pernahkah kau terfikir alam penuh rahsia anugerah yang Maha Esa?
seharganya iman dan takwa bagi hamba yang setia. Tiada beza warna kulit atau rupa, yang ada hanya insan yang lemah dengan satu tujuan, mencari keridhaan dan berbudi di bumi Tuhan. Dalam bermusafirlah melihat kebesaran Tuhan yang diciptakan untuk mereka yang berpikir dan bersyukur. Cik Salmah jaga. Hashtag kopi terapur. Terapur lah tu. Hai, selamat malam. Assalamualaikum. Hey. Memasuki saat-saat terakhir sebelum kita mengundurkan diri pada malam ini, kita berusaha bersama dengan Ustazah Azli Mansor. Faizal daripada awal tadi, sebelum ramai yang tanya mana Faizal, Faizal pergi masjid. Jasnah sampai dalam pukul. Lepas Isyak ada makan, aku lagi makan. Lagi. Tapi makan saya ni susah nak jumpa lelaki yang matchingkan plakat dengan baju. Nampak? Aku hari ni nak pakai baju kelawar tapi aku segan Ustazah Azli. Ustazah, maknanya calon yang baik lah. Kau tak payah nak calon. Calon yang baik untuk jadi ayah kepada anak-anak awak. Calon anak kau lah. Tak boleh. Mariam baru 16 kan Mariam? Baru 16 tahun. Tak boleh. Tak boleh. Isi bini tiri kau kat sini tak boleh. No. Okey lah, mak. Mak pula kan ni. Okey. Dah awal tadi kita bercerita pasal hikmah kejadian. Hikmah kejadian dan sebenarnya sebelum Ustazah berkongsi cerita Ustazah sendiri. Tak ada dok. Ramulah. Marilah Ustazah. Okey, ada ramai sebenarnya yang melontarkan persoalan yang terjadi kepada ibu, yang terjadi kepada kawan-kawan. Ada yang kata ibunya ditimpa ujian sebanyak 2 kali dan dia tak dapat nak melupakan. Ibunya tak dapat nak melupakan perkara yang buruk itu. Dia tak beritahu perkara buruk itu apa. Nah, jadi macam mana caranya untuk ibu ni melupakan? Satu lagi kata kawan dia asyik on off keluar masuk hospital. Jadi sampai satu tahap tu kawan dia dah putus asa. Macam putus asa lah. Mungkin yelah, aku ni dah sakit ke, takkan baik ke, macam ya betul buat. Betul. Macam mana sebenarnya kita kalau ada kawan-kawan macam ni dan macam yang ibu tadi tu, macam mana sebenarnya? Okey, yang macam ibu tadi tu, lagu Opik ni sangat bagus. Tiada duka yang abadi di dunia, tiada sepi merantaimu selamanya. Maksudnya hidup kita ni sementara. Semua sementara. Ni cantik sementara. Ini hidup sementara. Kan? Jadi cantik sementara. Gemuk
Sementara. Kau tak buat apa? Sementara lah. Bulan depan lain. Okey. Sekarang sama apa kami? Semuanya sementara. Tapi ramai yang lupa bahawa duka penderitaan juga sementara. Itu memang sifat dunia. Okey, kita sedih. Tiga hari kau nak menangis. Okey, nangis. Adakah kita nak menangis sampai seminggu? Okey, nangis seminggu. Adakah air mata kita mampu menangis sampai sebulan? Nangis sebulan. Adakah kita nak nangis sampai setahun? Tak. Sebab luka kita ni akan dirawat sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut putaran malam dan siang. Putaran malam dan siang, putaran matahari berganti, dan tiada duka yang abadi. Sebenarnya saya kita kena faham tu. Saya rasa itu, saya suka jawapan ustazah itu. Dia terus menjawab yang bab kawan sakit tadi. Kalau kita sakit, kita berusaha untuk mengubati sakit kita. Betul. InsyaAllah Tuhan akan bagi kesembuhan. Ya. Yeah. Samalah macam kita apabila kita berduka. Ya. Yeah. Kalau kita berduka, tidak berusaha untuk mengubati duka kita itu, ustazah. Apa kau jadi Nuri Ahmad lah ni? Ya. Apa masalah kau? Ya. Imbas ke jalan ampas. Jadi dia macam, kalau kita tidak berusaha untuk mengubati duka kita, kemungkinan yalah, kita akan terus hanyut dalam keadaan itu negatif. Yes. Sepanjang masa. Nah, betul tak? Betul. Betul. Dan ustazah setuju tak, ustazah, kalau kita katakan dalam keadaan kita mengalami situasi yang macam mungkin kemurungan, kesedihan, kesakitan, kita perlu berada bersama dengan mereka yang sihat juga. Kita perlu berada bersama dengan mereka yang happy. Kita juga kena ingat, Allah bagi ujian, Allah bagi sakit, sebenarnya Allah nak bagi pahala. Tapi jangan sampai pahala yang Allah nak bagi bertukar menjadi bala. Allah bagi sakit, suruh kita uruskan sakit tu. Okay, you uruskan, redha dulu nombor satu. Yang kedua, uruskan dengan berusaha pergi buat rawatan. Dan yang ketiga, bersyukur. Walaupun kita sakit, alhamdulillah ada rawatan. Buatnya kita duduk kat India. Betul. Kan, penuh lah jual darah, penuh jual buah pinggang sebola. Yeah. Malaysia tak ada macam tu dah. Kan, artinya syukur juga, alhamdulillah aku sakit tapi kita duduk kat sini dapat rawatan. Itu syukur. Dan kena ingat, Allah bagi ujian, Allah bagi musibah untuk bagi hikmah. Jangan sampai Allah bagi ujian tapi bertukar bukan dapat pahala, tapi tukar dapat bala, dan kita tak dapat hikmah pun di sebalik tu, dan kita jadi makin rosak. Yang itu yang paling kita takut. Dan ustazah, cerita yang ustazah nak kongsikan. Tak ada dah. Ustazah, kita nak dengar ni. Cepatlah ustazah. Ustazah. Cerita apa nak? Ceritalah. Cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya ustazah ada cerita yang tak pernah dikongsikan. Nah, kita tahu lah tentang kehidupan ustazah ke atau macam mana? Baiklah. Yang berlaku. Okey. Saya ingat saya kongsi ni dengan niat untuk mengambil iktibar. Ya, silakan. Dan saya rasa mungkin ramai ibu bapa juga yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka. Saya juga tidak lari daripada diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermaksud, kau jadi ustazah, takkan tak diuji. Kan? Saya juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan ujian itulah pahala untuk kita lah. Dan ketika rumah tangga saya diuji oleh Allah, dan ketika kami sudah berpisah, ini saya tak pernah kongsi, tapi saya anggap ambillah iktibar daripada apa yang kita nak kongsi ni. Dan ketika sampai waktu, masa tu anak semua tak tahu, saya ambil waktu, saya solat hajat. Macam mana saya nak inform pada anak ni? Dan bila sampai saatnya, saya dah sudah habis iddah, perpisahan ni. Jadi saya kumpulkan anak saya. Bila saya kumpulkan anak, saya cakap, Mama nak cakap satu-satu ni. Sebab kebanyakan kita dengar ramai orang bila mak ayah berpisah, anak jadi rosak. Pergi sekolah, budak ni kenapa jadi macam ni? Sebab perpisahan mak dan ayah. Dijadikan asbab. Jadi saya cakap pada anak dia, Mama nak beritahu, kita telah diuji. Dan Mama akan jaga kamu semua dengan baik, insyaAllah. Dan jangan jadikan ujian ini sebagai satu sebab untuk kita jadi lebih teruk. Dan saya cakap pada anak-anak saya, kena ingat Nabi SAW yatim, tapi dia menjadi seorang Nabi. Anak-anak kena ingat
Nabi Isa alaihissalam dijaga oleh seorang ibu tanpa ayah. Tapi dia jadi seorang nabi. Begitu juga dengan wali Allah Subhanahu wa taala Syekh Qadir Jailani. Beliau juga adalah anak yatim. Tapi dia menjadi seorang wali. Jadikan ujian-ujian ini sebagai satu perkara yang meningkatkan darjat iman kita, bukan menjadi asbab untuk rosaknya kita. Jadi pada malam itu saya rasa saya telah buat tanggungjawab untuk anak-anak saya, dan saya pesan kepada anak-anak saya, bergantungan pada Allah dan jangan nak jadikan alasan peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita ni menjadi asbab rosaknya kita. Jadi lepas tu kami doa sama-sama, kami sembahyang hajat. Ini saya berusaha untuk menguruskan musibah. Kami sembahyang hajat, wahai Allah yang Maha Melindung, Kau peliharalah kami ya Allah. Jangan jadikan ujian ini sebagai satu bala bagi kami, tapi sebagai satu hikmah, dan kami menanti apa hadiah yang Kau nak bagi pada kami, wahai Allah. Wahai Allah yang Maha Penyayang, Kau pandanglah kami dengan penuh kasihan. Kau lindungilah anak-anakku ya Allah daripada kerosakan akhlak, daripada kerosakan akidah. Wahai Allah yang Maha Baik, Kau peliharalah kami dan teruslah jadikan anak-anak kami ini adalah anak-anak yang soleh dan soleha yang mentaati ibu dan ayahnya. Dan saya juga pesan kepada anak-anak saya, walau apa pun terjadi, ayah kamu adalah tanggungjawab kamu untuk kamu jaga. Bila bapa sakit, kamulah yang akan jaga, kamulah yang akan rawat. Jadi pada saya share pada malam ini yang saya tak pernah share pada mana-mana, sebab saya minta pada anak-anak yang mungkin ada masalah, masalah keluarga, jangan jadikan alasan keluarga ini sebagai asbab untuk awak jadi rosak. Sebab mak bapak juga ada ujian masing-masing. Dan kepada ibu dan ayah, jangan jadikan masalah anda sebagai asbab untuk kita tak menguruskan tanggungjawab kita kepada anak-anak. Tapi sebenarnya ujian-ujian yang Allah bagi ini adalah persediaan untuk kita menerima hadiah yang lebih besar. Thank you so much Ustazah. Ya, Masya Allah. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, walaupun ni anak-anak saya dapat menghafal Quran. Itulah dia, saya banyak banyak mengalami sikit sebenarnya, walaupun dengan keadaan dan rintangan pelbagai halangan sebenarnya. Ustazah, yang dekat Palestin berapa ada lagi? Dia dah balik. Semua yang menghafal Quran semuanya? Berapa orang? Tiga orang dan seorang sedang menghafal lagi, insyaAllah. Dua dah habis. Yang kejadian tu aku berapa lama dah? Dah lama dah. Mariam sekarang 5-6 tahun. Hafaz satu Quran. Satu Quran. Masya-Allah. Dan selepas itu Ustazah belum bertemu pengganti. Kita sambung nanti. Itu pun kira bagus dah tahu. Tanya. Kau ni gosip sangat. Okeylah. Cukuplah dari cerita tu. Tanya anak dia. Cukup-cukuplah tu. Cukup-cukuplah tu. Mariam. Mariam tak boleh. Mariam nak. Gura. Tiada duka yang abadi. Okay. Lagu pilihan untuk Ustazah Azni bersama kami di FBI Live. Akhirnya
santai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang. Andai bisa perbaiki segala yang terjadi. Tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini. FBI Live dan hari ini Khamis, ya? Malam Jumaat. Assalamualaikum. Kita ada pengisian yang berbeza sedikit lah. Ya, pada malam ini. InsyaAllah kita akan teruskan. Dan mungkin juga, bukan setakat usrah, kita juga akan buat macam kelas mengaji. Mana tahu, alif di atas A, di bawah I, di depan U. Dan juga, A, I, U. Kumpulan-kumpulan nasyid yang datang. Tapi sebelum ni pun dah ada macam intim semua tu kan. Tapi insyaAllah kita akan teruskan. Cuma, okay, kejap saya nak baca komen-komen ni. Semua api sokong Usra. Siti Maria sokong Usra diteruskan. Zul Azam sokong. Sotong. Sotong ke sokong? Sotong ada. Korang ni biar betul. Sotong tak boleh bawa lah. Israel Mai sokong. Nuraini Muhammad sokong. Kena buat setiap Jumaat, setiap minggu ni. Itu tadi tuan rumah lah. Malam ni dia kata, kita pun dah hidup. Buat apa nak habis ni? Okay. Azwan Zahra, sokong. Boleh. Siti Fatimah Osman, sokong. Farah, boleh. Ya? Tapi malam Jumaat kau buka pintu dululah. Tiba-tiba tetamu. Dalam macam tadi lah. Macam tadi, ya. Boleh. Boleh. Bagi you kunci bilik teruslah sekarang. Rumah kau kan rumah aku. Bilik je lah. Bilik studio ni je I punya. Tak, bilik sini lah. Bilik sini lah. Yalah. Bagi kunci bilik ni lah terus. Zah, susah lah Zah. Kakak saya datang dia tak ada Zah kat rumah. Nanti kita cerita Zah, ya. Hikmah kejadian. Apakah hikmah di sebalik kejadian yang saya datang ni? Rumah ni mungkin aku yang punya. Okey, Zah. Kita buat rangkuman rumusan secara ringkas lah kepada mereka. Untuk topik kita pada malam ni. Kesimpulannya, tidak Allah mengambil sesuatu melainkan untuk Allah menggantikan sesuatu yang lebih besar. Ada doanya kata? Ini doa zuriat. Kan tadi kita cakap orang yang hilang anak, yang tunggu anak, kan? Farah sabar dulu. Farah sabar dulu doa zuriat tu. Nanti dulu. Dan Allah apabila datangnya ujian dan musibah, kalau kita redha, maka bersedialah untuk menerima hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah bagi hadiah, bukan bagi kecil-kecil punya hadiah. Nalla punya hadiah. Masya-Allah. Kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, bacakan sikit ayat tu, Maryam.
Silakan Maria. Baca surah. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat? Ayat 286. 286. Anak Ustaz Zahri malu sikit. Silakan Maria. Oh, mak ayo tak malu nak. Bismillah, bismillah. Hikmahnya. Keluar air mata. Keluar air mata. Okey. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Ya, ya, ayat yang selalu dibaca lepas sembahyang dalam zikir lah biasanya. Ayat ni Allah nak bagi satu perjanjian. Allah nak beritahu, aku takkan bagi kau ujian benda yang kau tak mampu. Oleh sebab itu, apa-apa yang datang pada kita, itulah yang layak untuk kita. Jangan cakap, kenapa aku diuji? Kenapa bukan orang lain? Kenapa aku macam ni? Jangan. Kerana itulah yang layak untuk kita. Dan Allah itu maha tidak zalim. Allah itu maha kasihan, maha rahim. Dan sesungguhnya, Allah tak nak bagi apa, melainkan ganjaran yang paling hebat untuk kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Asli Mansur kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Ini ya, anaknya Mariam. Anak muridnya. Dan anak muridnya Mira. Mira. Ha. Pada tadi kan yang diam seorang tu kan, dia mengaji sama-sama dalam hati tu tak nampak je. Okey. Cuma insya-Allah lepas ni saya akan berkenalan lebih rapat lagi dengan Mira. Tak payahlah. Tak boleh. Tapi dah dua reject tadi. Amira pun 16 tahun juga, sama dengan anak kau. Sama Ustaz. Okey. Baiklah. Terima kasih Ustazah. Boleh follow Ustazah di Instagram Asli Mansur. Dan esok jangan lupa saksikan Ustazah di NLKO. Dan Ustazah sebenarnya nak tunjukkan satu doa ni Ustazah yang terakhir. Ustazah, tunjukkan Ustazah buat sendiri, FYI. Ustazah buat sendiri lukisan ini, tulisan ini. Tulisan menantu buat. Menantu buat, inspirasi. Lukisan ni Ustazah yang buat. Ustazah ada galeri sebenarnya. Aku pun motor Ustazah nampak. Adalah sikit-sikit. Okey, silakan Ustazah. Doa untuk mereka yang mempunyai masalah kejadian zuriat. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kurniakanlah kami zuriat-zuriat yang soleh, yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa, wahai Allah. Amin. Thank you so much lagi Ustazah Asli Mansur, Mariam dan juga Mira anak muridnya. Dan Faizal, dah sampai ke penghujung untuk hari ini. Satu sesi yang cukup menarik. Alhamdulillah. Thank you so much kepada anda yang like dan juga share bersama-sama dengan kami seawal jam 9 malam tadi sehinggalah sekarang ni. Patutnya habis 10.30 dah terlajak 10.45 dah. Kita nantikan minggu depan. Mungkin Papa ada nombor online. InsyaAllah. Kalau ramai yang sokong, saya akan... Ramai yang share video ni, saya rasa dan saya cuba buatlah. Dia orang sokong dah. Baru nak komen, ada seorang ni, Man Ismail. Apa dia cakap? Dia cakap apa tadi? Aku dilahirkan, tidak dijaga oleh mak dan ayah. Tapi Allah ganti dengan ibu ayah yang hebat. Allahuakbar. Guys, keep on sharing your story dekat bahagian komen. InsyaAllah kita akan baca. Dan again, kalau anda rasa program seperti ini menarik, ialah selalunya siang malam, hari-hari lain, kita berhuha-huha. Okay, macam ni lah, Farah. Asal? Ambil kunci ni, kalau aku dapat balik, buka je lah sini.
Aku yang buat. Memang aku yang buka early pun. Oh, ya ke? Ha. Yalah, tak apalah. First time. Tadi kau selalu lambat. Kau kena call Kak Lina kan tadi? Yes. Okey, baiklah. Okey, jumpa lagi minggu hadapan insyaAllah. Tapi yang pasti esok, kita akan bersiaran jam 3 petang bersama dengan Nur Arfah Batik. Right. Baiklah, kita bangkitkan semangat kita semula. Bangkit. Lagu saya pasti dengan perjuangan. Cita Ustazah dan Ustazah hari memang bangkit semangat hari ini. Yeah. Intifada. Daripada Rabbani. Jangan cuba lagi. Berada. Assalamualaikum. FBI Live. Menyepi
kian pergi membawaku. Saat ternantiku akan rahmatmu. Ku imbasi jalan yang berliku, penuh gelap bisa dan harus ku takutkan. Merantai jiwaku, berat hatiku menanggung. Usah biar hidupku tuk hanyut lagi. Tanpa redamu aku sakit, menahan rasa pedihnya berdosa. Berikan sinar dalam hatiku. Saat bilang kau terima ampunanku, terangi dengan cahaya hikmahmu. Dan Fafau kini di FBI Live.